السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang udang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, monggo. Jernih sekali. Dimakan gede-gede, alhamdulillah setelah gede. Wah, gede banget, gede banget ya mas bro, jurannya sampai ya. Sampai gak kuat nih mas bro, gede banget bro, jangan sampai lepas. Aduh, putih banget, mantap banget ya, mantap. Mantap, mantap. Oke.
banget sini tuh. Segini gedenya, pantesan masuk dalam banget. Alhamdulillah. Tuh, ikannya mas bro. Segini. Mantap banget. Udang pertama dan strike pertama. Pantai Cipta. Masya Allah. Matur suwun Gusti. Langsung rantas nih mas bro. Kita betulin dulu. Mantap, alhamdulillah. Jadi di sini mas bro, langsung disambar, cuman kayak gini toh tadi. Kita tolong dibawa masuk. Dan ekstrim banget ternyata. Jus banget spotnya. Lanjut lagi. Makan dik. Wes, trek lagi mas bro, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Strek lagi. Dua akar. Pelajarannya lumayan asik. Aduh. Jatuh. Alhamdulillah. Dua ekor mas bro. Ini lumayan lagi. Mantap. Tak bikin mati dratnya. Soalnya kalau dimakan ikan biar dia enggak kabur. Matikan dratnya mas bro. Alhamdulillah. Dua ekor. Dan hari ini gede-gede. Masya Allah, berkah-berkah. Alhamdulillah. Si. Tentuknya sih. Alhamdulillah. Baru aja cemplung mas bro. Belum langsung disabet aja. Lagi-lagi kerapu lumayan ini. Size-nya lumayan. Tambangnya dikit. Mantap, masya Allah. Dua ekor. Oh ya, mas bro semuanya, untuk peralatan pancing saya itu sederhana sebenarnya, ini murah, jurannya juga murah. Kemarin kalau joran yang kemarin itu pakai joran suka hilang. Harganya sekitar murah banget pak, di banyak yang jual itu sekitar 190-an. Oh ya, sama untuk informasi PE-nya yang 55 lb ya. Ini saya pakainya yang itu soalnya. Jadi begitu dimakan ikan kena karang itu enggak hancur dia. Gitu. Enggak putus. Cepul lagi bismillah. Karena pengalaman biasanya satu sarang itu satu ikan biasanya. Tapi enggak tahu, barangkali ada. Namanya rezeki.
Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Makan. Dik-dik. Wes. Strike Mas Bro langsung. Udangnya masih hidup tuh. Tapi enggak gede banget sih. Lumayan. Udangnya masih hidup tuh Mas Bro. Baru nyemplung ini. Bismillah langsung mantap. Lumayan. Mas Bro. Nah, 3 ekor. Udangnya masih hidup itu. Lari sih. Alhamdulillah. Masukin lagi. Bismillah. Iya. Mantap. Iya. Oke. Aduh, aduh. Lanjut. Ini berisik banget ya Mas Bro. Tuh loh, ada mesin. Mati langsung. Langsung mati tuh. Baru tak tunjuk mati tuh. Alhamdulillah. Gak berisik lagi. Coba lagi. Tadi cuma kayak gini tuh. Biasanya satu lubang, satu ikan. Kecuali beruntung. Ada dua ikan. Geser ya. Aduh. Walah. Kenapa gede itu Mas Bro? Aduh, aduh. Habis beber. Wesh. Ya alhamdulillah. Gede lagi Mas Bro. Tipis-tipis. Udangnya selamat. Udang tinggal berapa ekor tok. Alhamdulillah. Mas Bro, gede lagi. Mantap. Ternyata ikan kerapu. Saya kira kepiting tadi. Bro, alhamdulillah size-nya segini. 4 ekor dan ini tipis banget tuh. Tinggal lepas setok. Alhamdulillah. Masukin dulu. Berontak. 4 ekor. Alhamdulillah. Iya. Mantap. Alhamdulillah rezeki hari Minggu. Yang gede satu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah-berkah. Tersebut. Ini ternyata ada ikan ya. Tadi yang di situ lepas Mas Bro. Mungkin minggu depan kita kesini lagi masih mau makan.
Yang penting tahu titiknya itu. Alhamdulillah ya Allah. Mantap sekali rezeki hari ini. Baru jam 8.39 nih Mas Bro. 8:30. Tadi mulai mancing jam sekitar jam 6:30. Tapi ini Mbak Ilma udah lumayan gede. Udah gede terus nih, tambah gede. Alhamdulillah, geser lagi. Anginnya mulai datang Mas Bro. Ombaknya mulai datang. Masuk lagi sini. Wah, kepiting. Kan piting. Oke Mas Bro, ini untuk perolehan pada pagi hari ini. Ini yang gede tadi, strike pertama. Penyelamatannya luar biasa ini tadi, menyebur. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini gede juga nih Mas Bro, lumayan. Yang gede juga ini. Alhamdulillah cuma di pinggiran ini aja nih. Pinggiran Pantai Cipta. Popsicle. Oke. Mungkin sekian dulu ya Mas Bro.